kita sama-sama menentukan masa depan. Ini langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Selanjutnya kami beri kesempatan Bapak Mohaimin Iskandar, Bapak Gibran Raka Buming Baka, Bapak Mahfud MD untuk menyampaikan pernyataan penutup Anda. Inti dari pembangunan berkelanjutan tidak ada satupun yang ditinggalkan. Pembangunan berkelanjutan jangan diabaikan, malah ngurusi kekuasaan yang berkelanjutan. Kita harus obat ekologis, jangan ugal-ugalan ngangkangi aturan. Kalau Amin mendapatkan mandat, kita akan anggaran atasi krisis sikil, subsidi BBM untuk masyarakat miskin, transportasi publik, gunakan energi listrik, tingkatkan riset sekaligus implementasi energi baru dan terbarukan. Sahkan KUU masyarakat adat, dana masyarakat desa kita tingkatkan. 5 miliar 5 miliar. Saya tidak akan bosan membahas hilirisasi. Kita akan keluar dari middle income trap. Hilirisasi meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Hilirisasi membuka lapangan pekerjaan. Hilirisasi pelaksanaannya dipikirkan aspek lingkungan. Kelanjutan perubahan iklim semakin nyata. Ini adalah tantangan zaman now. Membutuhkan solusi zaman now. Kita mencari titik tengah. Tingkatan pertanian dan maritim, tapi wajib menjaga keseimbangan alam. Masalah yang kita perdebatkan penting untuk masa depan bangsa. Pedang hukum kita itu tumpul. Kalau tidak tumpul, kita pasti bisa tabrak. Kami minta maaf pada ibu anak itu yang tanpa bisa berbuat apa-apa ketika terjadi perusakan alam di daratan dan lautan. Kami berjanji akan kembalikan hak rakyat, tagih dunia internasional untuk membayar hutang-hutang yang telah merusak pembangunan. Kita sama-sama menentukan masa depan. Ini langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Kita sama-sama.